Muhammad Ridwan, Tiga, Mendi, Tanto, Dira. Langsung praktek main, soalnya gue yakin kan semua udah saling paham nih, saling paham tentang alat, tentang ilmu rock climbing, rappelingnya. Jadi gue yakin ya ilmu nggak cuma dari sini. Jarakin, 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 jarakin. Kirinya jangan terlalu nempel sama karabiner. Perdana pertama kali. Sebenarnya udah pernah, cuman udah lama sih. Pertama kali bang. Baru pertama kali. Ya gimana, masih agak tegang gitu lah. Baru awal. Luar biasa, pengen lagi. Wah, enak, mantep pokoknya. Awalnya doang deg-degan. Kalian apaan sih? Cara Akasaka Education Rock Climbing, Camping, dan juga Rappling. Kita mengajak mereka nih bermain, mengingatkan teknik, alat, dan tali menali. Karena nih Akasaka yakin nih mereka sebenarnya udah bertahu ilmu pengetahuan yang mereka miliki udah cukup. Cuman di sini nih kita merubah pola dengan cara bersenang-senang, ajak mereka mengenali lagi lebih dalam tentang bebatuan ya. Ajak mereka beradaptasi dengan tempat baru yang mungkin mereka sendiri belum pernah tahu. Karena pada dasarnya untuk menjadi seorang penjelajah gua itu ya 70% harus mutlak menguasai ilmu rock climbing, rappling, barulah jadi seorang penjelajah gua. Di sini nih Akasaka memainkan pola edukasi.
acara kegiatan kayak gini sih bagus ya. Seru. Oke. Yang enak lagi sih buat adain trip lain tempat aja, lebih ini lagi bang, apa lebih seringnya lagi. Terima kasih buat Akasaka. Terima kasih buat Akasaka. Terima kasih buat Akasaka. Terima kasih buat Akasaka. Saya mewakili dari Akasaka. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Telah diberikan kelancaran semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya telah bergabung ke kami ya di sini. Yang selanjutnya, adapun maksud dan tujuan, yaitu satu untuk mengedukasi, yang kedua yang enggak kalah penting yaitu ajang silaturahmi. Nanti diharapkan enggak di sini doang, tapi nanti setelah dari sini juga syukur-syukur bisa saling berhubungan gitu ya, saling komunikasi gitu, bisa saling berbagi pengalaman gitu. Thank you.